Saya berada di kandang babi yang dikelola oleh Pak Johan. Umur babinya ini berumur 2 bulan. Ini coba tengok saudara, udah besar-besar. Dan ini diperkirakan sudah beratnya itu 50 kiloan. Ini umur 2 bulan pakai piternak. Dan diprediksi bulan Maret itu sudah panen. Dan kita lihat memang gemuk, memang besar. Dan babinya kelihatan sehat-sehat. Nah, untuk jelasnya saudara, nanti kami akan bincang-bincang dengan Pak Johan yang sebagai pengelola babi ini untuk lebih jelas bagaimana aplikasi dan pengaruh penggunaan produk NASA yang namanya Viterna. Mari kita ikuti wawancara dengan Pak Johan. Pemirsa NASA, di mana berada? Kami saat ini berada di Desa Nyarukop, Singkawang Timur, tepatnya di tempat Pak Johan yang sudah memelihara babi dan menggunakan produk NASA yaitu Viterna. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan bincang-bincang dengan Pak Johan bagaimana caranya atau pengamatannya terhadap babi yang diaplikasikan dengan Viterna. Selamat sore Pak Johan. Pak Johan sudah menggunakan Viterna untuk babinya ya Pak? Iya betul. Bagaimana Pak cara penggunaan Viterna dan pengamatan Pak Johan selama ini? Jadi cara menggunakannya kami pakai apa namanya tiga tutu, itu dicampur di minumannya Pak. Dicampur di minuman itu satu hari sekali, nanti kalau habis itu, biasanya kalau habis airnya itu nanti dicampur lagi sore hari. Jadi tiga tutup per kurang lebih 20 ekor Pak. Tiga tutup 20 ekor ya, satu hari ya? Iya, satu hari. Itu mulai menggunakan Viterna umur berapa Pak? Satu bulan Pak. Satu bulan. Artinya mulai diperah satu bulan sudah dari sana. Satu bulan sekarang sudah kita coba 2 bulan Pak. Ya sekarang sudah 2 bulan Pak. Ya. Itu dari 20 ekor ya. Itu sampai 2 bulan ini menghabiskan berapa Viterna Pak? Yang kemarin rata-rata tiap bulan itu kami pakai antara 3-4 botol per bulan. Jadi sampai 2 bulan ya. Ini itu ya. Sudah menghabiskan 8 botol ya. Nah, terus perbandingan dengan babi yang tidak menggunakan Viterna menurut pengamatan Pak Johan bagaimana? Jauh Pak, kalau Viterna ini kita lihat karena dari unsur nutrinya sangat tinggi termasuk protein, ada juga karbohidrat, ada zat penguatnya dan antibodi saya kira. Dan jauh bedanya dengan yang tanpa Viterna. Karena kemudian dengan Viterna ini di samping dia kuat makan dan minum, juga ada zat penguat yang menambah kekuatan tubuhnya untuk apa tumbuh dan berkembang dengan bagus itu. Jadi tampil beda jauh dengan yang tanpa Viterna Pak. Ya, gini Pak. Kalau kan ada babi yang tidak menggunakan Viterna ya, Pak. Ya. Kan umurnya 2 bulan. Kalau dibandingkan yang tidak menggunakan Viterna itu sampai 2 bulan ini itu beratnya berapa itu? Terus kalau yang menggunakan Viterna beratnya berapa Pak? Prediksinya. Jadi kalau umur sampai umur 2 bulan ini. Kalau 2 bulan tanpa Viterna itu artinya dengan porsi makanan yang sama itu ya sekitar 30 lebih hampir 40 ya, katakanlah 40 kilo ya. 40 kilo. Atau sekarang ini yang sudah menggunakan Viterna itu berapa? Ya. Kilo itu prediksi 50 lebih ya 50 jadi diambil 50 juga ada selisih 10 kilo ya 10 kilo itu kok 20 ekor berarti kan 10 kali 20 200 kilo ya itu menggunakan Viterna 8 botol itu penggunaan Viterna jelas-jelas membuat ternak itu bagus Pak ya dagingnya atau gemuknya lebih bagus dan rata-rata selisihnya itu 10 kilo satu ekor ya dengan menggunakan 20 ekor itu 8 botol selisih dagingnya prediksi itu 10 kilo sehingga kalau 20 ekor berarti 200 kilo sedangkan harga per kilonya itu 13.000 sehingga selisih berat ini itu kalau dijual itu menghasilkan 2,6 juta rupiah terus penggunaan Viterna 8 botol itu kali 40 berarti 320.000. Nah, 320.000
kalau itu dikurangkan dengan selisih harga, itu berarti masih ada selisih harga atau selisih keuntungan itu 2.280.000. Ya, sesuatu yang luar biasa ya dari selisih harga kelebihannya itu. Terus ini Pak, penggunaan pakannya itu bertambah atau sama atau lebih irit Pak? Kita coba sistem agak irit Pak, agak diirit dengan membuat apa namanya porsi atau perbandingan antara apa namanya tiga jenis pakan itu yang kita bandingkan, sehingga bisa dikatakan dia menjadi irit gitu Pak. Irit ya, berapa irit persen Pak? Ya sekitar iritnya. Mungkin sekitar 30% bisa 30% ya, dari harga-harga pakan dari yang normal normalnya. Nah, kalau hitung-hitungan normal itu dengan 2 bulan itu menghabiskan berapa kilo atau berapa, kalau dirupiahkan berapa rupiah Pak? Sekitar untuk 20 ekor itu sekitar mungkin sekitar 700-an Pak. 700.000 ya. 700.000 ya. Kalau itu penghematannya 30% ya, berarti sekitar 210. Ya. Sehingga di sini dari segi pakan itu juga mengalami pengiritan, sehingga di sini akan menambah keuntungan ya. Tadi keuntungannya kan 2.280, masih ditambah lagi dengan 2.210.000. Berarti sudah hampir 2.600.500 lebih. Ya. Itu. Nah, sekarang dari keuntungan lainnya, Pak. Misalnya ditinjau dari kotorannya bagaimana, Pak? Kotorannya yang jelas itu tidak bau karena ada amoniak yang diredam oleh panah peternak buat tidak berbau itu. Jadi itu lingkungan tidak berbau itu, Pak. Ya. Oke, jadi selama menggunakan peternak ini keuntungan banyak sekali ya, iya. Dari lingkungan sanitasi itu baunya berkurang atau sedikit sekali, dari peningkatan dagingnya meningkat, keuntungan penggunaan pakan juga sih Pak. Sekarang Pak Johan sudah melakukan itu atau sudah mengamati, sudah merasakan ada keuntungan. Bagaimana Pak Johan mempunyai harapan atau permintaan atau pesan yang ditujukan kepada pemirsa NASA di seluruh Indonesia Pak? Jadi secara nasional kami harapkan para peternak, baik itu babi, sapi, kambing, ikan dan sebagainya itu diharapkan gunakan produk NASA Pak, karena kita larinya ke petani organik, ramah lingkungan dan sangat membantu petani Pak, terutama petani atau peternak yang sangat menekan biaya dan ramah lingkungan. Itu yang saya pesan untuk para pemirsa di seluruh Nusantara ini. Demikian pemirsa, hasil wawancara kami dengan Pak Johan sebagai pengelola ternak babi di Nyarungkop ini. Silakan mengikuti jejak Pak Johan sehingga betul-betul NASA menyediakan produk-produk yang bisa sifatnya produktif, itu meningkatkan penghasilan para petani. Dan kalau masing-masing yang sudah melakukan dan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat luas, itu pada suatu saat nanti akan tercapai apa yang menjadi tujuan pengelola NASA atau leader-leader di NASA untuk mencapai Indonesia Makmur Raya. Oke, terima kasih. NASA tetap jaya seterusnya. NASA memang oke.